Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya akan mencapai tujuannya di Ukraina. Putin juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya tidak bisa menghancurkan Rusia. Pihaknya juga tak akan tunduk pada sanksi-sanksi dari negara barat tersebut. 3 minggu invasi Rusia terhadap Ukraina berlangsung yang telah menewaskan ribuan orang. Operasi militer khusus Rusia itu juga memaksa jutaan orang Ukraina meninggalkan rumah mereka. Dalam pidatonya kepada para menteri pemerintah yang disiarkan pada hari Rabu, Putin melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengakui rasa sakit yang ditimbulkan dari sanksi-sanksi negara barat terhadap ekonomi Rusia. Tetapi, Putin bersikeras dapat menahan segala sanksi tersebut. Tidak ada tanda-tanda ia akan menyudahi perang di Ukraina. Di masa mendatang, ada kemungkinan rezim pro-Nazi di Kiev bisa mendapatkan senjata pemusnah massal dan targetnya tentu saja adalah Rusia, kata Putin. Putin secara konsisten menggambarkan para pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis sebagai neo-Nazi, yang bertekad melakukan genosida terhadap penetur bahasa Rusia di timur negara itu, yakni sebuah garis yang dikecam Barat sebagai propaganda perang yang tidak berdasar. Dia mengatakan negara-negara Barat ingin merubah Rusia menjadi negara ketergantungan yang lemah, melanggar integritas teritorialnya untuk memotong-motong Rusia dengan cara yang sesuai dengan mereka. Ia menyebut Amerika Serikat dan para sekutunya tak bisa menghancurkan Rusia. Putin berseru, para negara barat tidak mengetahui sejarah orang Rusia jika mereka berpikir pihaknya akan runtuh. Подчеркнуть, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов. Заместитель председателя правительства на новом говорил об этом пару дней назад. Все в полном объеме. В полном объеме. Все, что мы должны поставлять, мы поставляем нашим основным потребителям. И в Европе, и в других регионах мира 100% загружена даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это